Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini kondisi MGP di pagi hari tanggal 7 Agustus 2021. Ini masih berlangsung PPKM ya, yang akan berakhir tanggal 9, entah diperpanjang atau tidak. Ini jadi situasi PPKM daerah MGP ya seperti ini, masih cukup ramai. Beberapa masih taat menerapkan prokes dengan menggunakan masker. Beberapa ya ada sih yang bandel-bandel nih guys. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir. Ini saya di daerah Blok G ya, Mutiara Gading Timur, Bekasi. Oh, lagi nyari sarapan ceritanya nih. Kanan kiri terlihat banyak orang-orang yang berjualan, sebelah kanan biasa ya tanaman-tanaman, sebelah kiri warung-warung makanan, ramai meriah. Bakso tulang rusuk yang viral masih sepi, nanti siang biasanya rame nih. Ikuti terus motor vlog saya di Gilipur Channel sambil mencari sarapan pagi. Ramai guys. Ya nanti. Hey guys, di suasana pagi masih di Mutiara Gading Timur. Ini pusatnya nih ya. Kalau tadi pasar tradisionalnya, ini pusatnya nih, ruko-ruko. Nggak pagi, nggak malam. Bagian belakang banyak pohon-pohon, jadi teduh ya guys. Ntar baliknya
Wah, keren banget. Apa itu kayak keren juga tuh di sini. Nah, ini kita sudah di bagian ujung dari pusat keramaian Mutiara Gading Timur. Jadi kalau kita teruskan, ini menuju ke pintu tol Bekasi Timur. Ya guys, nah, ini udah mulai kosong, sepi dari pusat keramaian Mutiara Gading Timur. Saya nanti akan putar balik. Depan angkot ya, kalau mau menuju ke Mutiara Gading Timur dari Bekasi Timur pintu tol nih, naik angkot nih ya 19. Ntar dulu, ntar ke tangan bapak soalnya. Kembali ke pusat keramaian. Masih banyak tukang yang berjualan pisang barangan, pepaya, sagalaya, tanaman-tanaman hias. Kalau tadi saya dari arah timur ke barat, ini dari arah barat ke timur ya. Dan terlihat jelas sisi kiri ya. Seru guys kalau ke sini ya, banyak tukang-tukangan. Jahe merah tuh 1 kilo 25.000. Oh, matahari turun ke jalan. Jadi bagi Anda yang melihat mungkin tidak saat ini video ini, banyak jualan bendera karena memang ini bulan Agustus ya, 2021. Jadi banyak sekali tukang jualan bendera. Kanan, kasih tangan, kanan. Nggak bisa sen.
guys, ini buat Anda yang ingin membawa anak-anaknya bermain-main. Sini ada kuda ya, penyewaan kuda kayak di mana? Di Kebon Raya Bogor atau di Kebandung ya. Nah, di sini ada juga, guys. Juga titik keramaian. Oh, itu bekas Giant yang sudah tutup. Kita akan lihat sisi lain Muara Gading Timur, pintu timurnya ya, ke sisi pintu timurnya. Sini juga ramai nih, guys. Sisi pintu timurnya itu ada LIA segala ya, kursus bahasa Inggris sebelah kanan, ada Domino Pizza. Ini saya akan putar balik ya, tuh itu pintu timur dari Mutiara Gading Timur ya. Ya, tuh, ya. Kalau sore ini makin ramai ya, banyak orang jalan-jalan kulineran. Kita melintas pasar Mutiara Gading
Mutiara Gading Timur lagi ya, pasar tradisional sisi sebelah kirinya cukup ramai, mengarah ke timur dari posisi barat ya. Ramai sekali guys. Oke, demikianlah laporan pandangan mata dari suasana di wilayah Mutiara Gading Timur ya, posisi Bekasi di pagi hari tanggal 7 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.